Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya teman-teman semua. Kembali lagi dengan Pangadang Official. Kali ini Pangadang Official dari Pool ALS Klender ya teman-teman ya. Tadi kita sengaja datang dari Bogor untuk melepas keberangkatan ALS 354 ya teman-teman ya, yang hari ini akan kembali ke lintasan Sumatera menuju kota Medan ya teman-teman ya. ALS 354 akan kembali ke Tanah Delhi di hari ini di tanggal 4 Oktober 2022. Di sini terlihat sang cincut, Bang Andi Lubis. Sang driver ada Bang Ain. Helpernya di sini Bang John ya, teman-teman ya. Tadi kita berangkat dari Pool ALS Bogor kurang lebih sekitar jam 2, teman-teman. Jadi tadi kita tidak bisa meliput keberangkatan ALS 103 ya dari Pool ALS Bogor ya, teman-teman ya. ALS 354 patas super eksekutif. Seat 28. Di sini saya bersama rekan kita juga Yunus 75 Official ya teman-teman ya. Tadi kita berangkat berdua dari Pool Bogor teman-teman. Kurang lebih kemarin kebersamaan kita dengan Bang Andi Lubis sekitar hampir 5 hari ya di Bogor ya teman-teman ya. Dari mulai mereka ke Bogor sampai ke rilis, sampai mereka kemarin ke Bekasi, balik lagi ke Klender. Ini kita baru ketemu lagi ya. Dan hari ini mereka di tanggal 4 Oktober harus kembali ke kota Medan. Sambil menunggu waktu keberangkatan, kita coba jalan ke belakang ya teman-teman ya. Lihat di garasi ya, yang terparkir ada bus apa aja ya. Oke, kita jalan ke belakang dulu ya, teman-teman ya. Ini lokasi garasi parkiran yang ada di Pool Klender ya, teman-teman. Di sini ada terparkir ada 1, 2, 3, 4, di sebelah ini ada 1, 5, ada 6 unit ya, bus ALS ya, yang akan diberangkatkan hari ini 354. Ini yang ketiga ya, trip yang ketiga dari Pool Klender ya teman-teman ya. Di depan saya ALS 061, ini pernah juga nih ke Bogor nih teman-teman. Ini ALS 131 yang kemarin malam tiba, 2 hari yang lalu ya, tiba di Bogor ya, 131. Di ujung sana 018, Restu Bunda, di sebelahnya ada 1. Di sebelah 131 juga ada 1 nih, cuman nggak tahu nih kehalangan soalnya. Karena di Pool Klender juga saat ini hujan ya teman-teman ya, tadi berangkat dari Bogor juga. Cuaca juga hujan dari Bogor, jadi rata nih Jakarta Bogor hujan. Sebentar lagi akan tiba di jam keberangkatan dari Pool Klender ya teman-teman ya. Trip atas terakhir dari Pool Klender akan diberangkatkan sekitar jam 17 WIB atau jam 5 lewat ya. Hari ini ALS 354 bus ketiga patas
yang diberangkatkan dari Puluh Lender ya teman-teman ya. Ada 3 trip, saya kurang tahu yang tiga-tiganya patas atau ekonomi. Yang pasti bus ILS 354 ini bus ketiga ya yang berangkat menuju Kota Medan dari Pool ILS Lender. Nanti kita coba akan antar sampai gerbang tol ya teman-teman ya, karena kita pun harus kembali ke Kota Bogor ya teman-teman ya.